Saudara, Gunung Anak Krakatau kembali mengeluarkan letusan abu vulkanik pada Minggu pagi. Abu setinggi 2.000 meter berembus ke arah selatan. Erupsi Gunung Anak Krakatau ini terpantau dari CCTV PPMBG, juga terekam di seismograf selama 76 detik dengan amplitudo maksimum 56 mm. Erupsi ini merupakan yang keempat kalinya sejak Sabtu kemarin. Hingga kini Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga level 3. Sering erupsi berarti dia masih aktif ya. Karena kalau sering kan sebenarnya lebih bagus ya, karena energinya dia keluarkan belum sempat kumpul banyak. Yang jelas kita tetap supaya aman ya, jangan ke Krakatau dulu untuk